Assalamualaikum. Nah, okey, ni update terbaru lah. Okay, pagi ni kita cuci motor sikit. Ha, bagi dia bersih bersinar. Ha, ni motor Zul. Masing-masing semua dah check minyak hitam. Dah ada Zam, dia nak balik. Balik awal dulu, dia tak ikut kita orang terus pergi ke pusing-pusing dekat Kelantan ni. Depan tu ada jual sarapan tu. Malam tadi tak nampak dia punya suasana dia. Siang dah boleh nampak lah suasana dekat Batu Panjang. Yang aku sebenarnya tak mandi lagi ni. Ha, belum mandi lagi. Pasal kita blackout lagi. Jadi nak mandi ramai orang. Tadi aku cuci motor dulu tu. Ini tak tahu plan dia macam mana ni. Kata nak pergi ke pusing-pusing Kelantan. Ada lopek lah yang akan bawa, akan guide kita orang. Pasal ada orang sini. Jadi dia akan bawa lah. Kita ikut je lah mana dia nak bawa. Okay, kita teruskan nak bergerak pergi ke laluran terpanjang. Okay guys, aku akan update lagi untuk perjalanan untuk seterusnya. Sekarang dekat Pekan Rata Panjang ni. Kau nak sarapan dulu. Kedai kopi set. Jom kita masuk. Ya, kita orang singgah dekat Nikari Ube Mokte. Dapat celi hati daripada tuan tuan tanah. Okey, lepas ni kita akan melakukan lagi perjalanan untuk ke destinasi seterusnya. Okey, sekarang dekat depan kompleks ICQS Rantau Panjang. Jumpa dengan abang Barela, Barela kita. Nanti tunggu border boleh buka, boleh masuk. Dalam RS
Ni ah, ni motor abang kita ni. Ah, barilla kita. Oh, comel motor dia. Nama tempat ni Jubaka. Kat tempat ni ada tempat. Ada mak sejahtera dia. Buat Makcik Marau. Mana nak tu air penuh lah tu? Tak, tak mula nak air ke? Kau tak kau eh? Nak kena masuk tu. Tak ada air. Tapi kalau masuk tiup ni. Okey, suasana hujan. Hai, hari ni. Dah mula hujan kan dekat tempat ni. Si Ijat masih lagi repair motor dia yang bocor tu. Tunggu lah sampai selesai. Haa, kita tunggu dekat luarnya je lah. Kan, tunggu dekat luar ni. Ok guys, update terbaru. Sekarang ni dekat Pekala Gubuh. Haa, kalau tengok dekat belakang tu lah. Dah tuan dah. Ada orang, dia pergi ke toilet. Tadi masuk dekat dia punya kompleks tu, bebas cukai. Tapi tak masuk lah, cuma jalan masuk, lepas tu suruh balik je. Haa, tak ada sini tinggal lah, nak cuci barang ke tak ada. Sekarang ni pun dah hujan-hujan gerimis ni kan. Aku pakai baju hujan ni. Haa, kalau tak pakai baju hujan, boleh tahan juga lebih basah dia. Sekarang baru kena ikan bakar ni. Restoran Mazli ikan bakar dekat Tok Bali sekarang ni. Hujan sepanjang jalan daripada Pekala Gubuh. Daripada Pekala Gubuh tu memang hujan seharian sampai lah ke sini. Kita berdalu.
alhamdulillah dah sampai ke homestay dekat Batu Buruk ni. Ha, tengok daripada luar memang comel ni. Homestay ni. Depan dengan surau. Ni surau. Mana dia? Depan dengan surau. Panjang jalan hujan. Panjang jalan hujan lebat. Kejap gerimis, kejap lebat, kejap gerimis. Memang pakai je baju hujan. Tak boleh buat apalah. Memang kecut. Baru. Okey, jalan ni dekat kedai makan. Fasha Thai Seafood. Dekat Kuala Terengganu. Kita orang makan dekat dalam ni lah. Jadi banyak pusing-pusing juga, tapi banyak kedai yang tutup. Ada juga kedai yang buka tapi ramai orang. Ni pun tadi sebenarnya ramai orang juga tadi, tapi kita orang tunggu je lah. Kita orang makan sini je, tunggu dan dapat meja terus duduk. Ni diorang ada semua kat dalam ni. Order dah dapat order dah. Birthday kau hampir sama aku nanti. Nama kita ada lah. Nama kita ada. Jap. Semoga tempat baru yang lama. I love you, Wizzy. Kenapa kau? Kenapa? Terima kasih semua. Terima kasih semua kawan-kawan. Setelah penat seharian 200 km tiba lah maksudnya malam ni untuk makan. Maka kita kena makan sedap-sedap. Senang je.